indah berseri cincin delima, bertatah permata elok dipakai. Malaysia kini 64 tahun merdeka, negara kita aman dan damai. Saya Aina Amira binti Asma Afendi, mahasiswi dari UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Saya mengambil diploma dalam kejuruteraan kimia dan juga merupakan ahli kepada rakan kaunselor HPD 119. Program Wacana Semarak Patriotisme telah dijalankan pada 9 Jun 2021 anjuran Pusat Kurikulum UiTM Shah Alam kerjasama Unit Kurikulum dan Majlis Perwakilan Komander Kesatria. Program ini telah memperincikan topik utamanya iaitu patriotisme berteraskan Perlembagaan Persekutuan, peranan mahasiswa UiTM. Dalam sesi tersebut, saya telah mempelajari apa itu konsep Perlembagaan Persekutuan dan Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan. Konsep tersebut telah diterangkan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Isi yang terpenting dalam program ini adalah sebagai mahasiswa patriotik, kami seharusnya lebih mencintai negara dan memahami apa isi kandungan dalam perlembagaan negara supaya kedaulatan negara dapat dijaga. Selain dari itu, sebagai rakyat Malaysia juga, patriotisme perlu dipupuk dari akar umbi lagi. Ini kerana Malaysia merupakan tanah tumpahnya darah kita. 5 prinsip rukun negara perlu dipatuhi dalam mencapai keamanan negara. Sekian, terima kasih.